bertemu kembali. Seorang nenek terpaksa membanting tulang empat kerat menjaga cucunya, orang kurang upaya OKU, Ahmad bin Yamin Abdullah, 9 tahun, di Kampung Jeram Manir, Kuala Terengganu. Saripah Arabiah Cik Embong, 61 tahun, yang juga seorang ibu tunggal, tinggal bersama cucunya yang menghidap penyakit hydrocephalus, spina bifida dan cerebral palsy sejak lahir. Menurut Saripah, dia terpaksa menjaga cucunya sendirian memandangkan ibu Benyamin Khairul Nisa Muhammad Yusof, 31 tahun, juga OKU pembelajaran dan kini menetap di Kelantan. Katanya, menjaga Benyamin memerlukan kekuatan fizikal memandangkan cucunya itu kini semakin membesar, lebih-lebih lagi ketika ingin mengangkat untuk dimandikan. Sebab mak dia pun istimewa, tak pandai nak jaga sebab dia banyak nyakit. Dia kena buat CIC, buat keluar air kencing. Jadi mak dia tak pandai. Jadi orang lain tak ada hak sanggup. Jadi anak-anak tak mahu lain berumah tangga belaka dah. Jadi masing-masing ada keluarga masing-masing. Jadi tak sanggup lah nak jaga. Jadi tak mahu terpaksa jagalah. Sekarang dia ni, dia semakin besar. Jadi tak mahu kau tua. Jadi dia tu berat. Dia kau besar, kau berat. Jadi tak mahu macam nak akak-akak dia nak pergi mandi tu memang susah lah. Tambah Saripah, dia tidak dapat melakukan pekerjaan kerana perlu menguruskan cucunya setiap hari seperti menukar tiub saliran air kencing dan lampin pakai buang. Katanya, apa yang merisaukan adalah perbelanjaan Benyamin semakin meningkat seperti tiub saliran air kencing dan lampin pakai buang saja menelan belanja kira-kira RM260 sebulan. Saripah berkata selain itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat ada memberi bantuan penjaga sebanyak RM500 sebulan serta bantuan susu khas daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam. Saripah dalam pada itu berharap jika ada pihak yang sudi menyumbang sebuah kerusi yang direka khas agar lebih mudah membawa cucunya itu ke bilik air. Setiap malam warga emas itu tidak pernah berhenti daripada berdoa agar diberikan kesihatan yang baik supaya dapat menjaga cucunya sehingga ke akhir hayatnya. Bagi mereka ingin membantu, bolehlah menyumbang ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN milik Saripah Arabiah Cik Embong, 1100-2410-0010-63788 atau hubunginya di talian 013-534-7669.